Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagi cara menyingkat URL Anda ke URL yang lebih singkat. Caranya Anda masuk ke Google Chrome, ya. Jangan lupa memakai situs desktop, ya. Kemudian setelah masuk ke Google Chrome, kemudian silakan Anda masuk, kemudian masuk ke channel Anda seperti ini, ya. Kemudian setelah masuk ke channel Anda, silahkan disesuaikan. Nah, akan ada permintaan masuk ke YouTube Studio. Silahkan masuk ya ke YouTube Studio. Kemudian dia akan langsung mengarahkan ke situs desktop lagi. Nah, seperti ini, ya. Kalau misalnya di sini tampilannya belum desktop seperti ini, silahkan tekan lagi yang di sini ya, kemudian tekan ini situs desktop seperti ini. Oke, setelah itu silahkan masuk ke info dasar. Nah, ini sudah masuk ke desktop lagi, kemudian masuk ke info dasar. Setelah masuk ke info dasar, ini akan ada di bawah ini ya, seperti yang di bawah ini, UR channel dan UR custom. Nah, syarat untuk URL custom ini atau ya, kalau yang saya kan sudah disingkat ini menjadi Zahijri saja. Syaratnya adalah syaratnya yang pertama Anda harus memiliki 100 subscriber dulu atau lebih, kemudian berusia minimal 30 hari untuk situs Anda pertama kali Anda memakai situs ini. Kemudian memiliki foto profil yang telah diupload, jadi Anda harus punya foto profil. Kemudian memiliki gambar banner, banner yang di belakang. Nah, itu Anda harus isi dulu. Kemudian nanti baru Anda bisa membuat URL yang lebih singkat. Nah, setelah info dasar, ingat Anda bisa rubah di sini. Setelah itu jangan lupa di publish. Nah, untuk video ini kebetulan punya saya karena sudah memang saya rubah. Jadi tidak tampak tampilannya ya. Kalau untuk tampilan jelasnya coba lihat di video berikut ini. Caranya mudah, Anda masuk ke customers, kemudian basic info, kemudian set custom URL, kemudian ditekan URL yang Anda inginkan, kemudian yang terakhir nanti silakan publish seperti itu. Baik, saya kira itu dulu untuk kali ini. Selamat mencoba, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.